Untuk tahun 2022 ini kita ada 127 ribuan lebih yang harus kita temukan. Di tahun 2021 ada 128 ribu, tetapi kita hanya mencapai 72%, Pak. Indonesia menempati urutan kedua setelah India di tahun 2020 dengan jumlah temuan kasus tuberkulosis atau TB terbanyak di dunia. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi juara pertama kasus TBC. Menurut catatan data Dinkes Jabar per 19 April 2022, kasus penderita terkonfirmasi TBC mencapai 31.848 orang. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Muhammad Yudi Koharudin. Terima kasih, Pak. Nah, tentunya kita ada beberapa indikator. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita setiap tahun itu mendapatkan estimasi sasaran yang harus ditemukan dari Kementerian Kesehatan. Untuk tahun 2022 ini kita ada 127 ribuan lebih yang harus kita temukan. Di tahun 2021 ada 128 ribu, tetapi kita hanya mencapai 72%, Pak. Kita tidak bisa temukan semua karena tadi kita memang terdampak pandemi COVID-19, karena banyak petugas di lapangan, terutama di puskesmas, di klinik, termasuk di rumah sakit, itu mereka bagaimana diperbantukan untuk melakukan percepatan vaksinasi, melakukan pengawasan yang isoman. Jadi mereka sangat luar biasa. Meski demikian, pengidap TBC diharuskan mengkonsumsi antibiotik selama lebih kurang 2 minggu. Dan untuk memastikan kesembuhan, dokter biasanya mengharuskan konsumsi antibiotik selama 6 bulan. Obat resep yang diberikan untuk pengidap TBC harus diminum hingga waktu yang dianjurkan. Ini dikarenakan meski kondisinya membaik, pengidap TBC masih mungkin untuk menurun kembali kondisinya. Adapun obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter untuk pengidap TBC aktif, antara lain isoniazid, rifampisin, pirazinamid, etanol. Obat-obatan tersebut mengandung efek samping seperti dapat menurunkan efektivitas alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Efek samping yang demikian terutama terjadi pada pengguna obat antibiotik seperti rifampisin. Untuk etambutol berpengaruh pada kondisi penglihatan. Selain itu, juga terdapat efek samping umum seperti muntah, mual, penurunan nafsu makan, sakit kuning, perubahan warna urin menjadi lebih gelap, demam, gatal-gatal, dan ruam pada kulit. Menurut Yudi, beberapa upaya telah dilakukan Dinkes Jawa Barat dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya TBC dengan melakukan tracing dan pengobatan secara tuntas bagi penderita TB, termasuk melakukan tracing ke beberapa rumah tahanan. Sehingga, tetapi kita tetap terus berusaha di sela-sela itu melakukan pengetesan, juga terus dari yang positif kita lakukan investigasi kontaknya. Tapi tadi kita masih belum optimal, jadi masih
ada orang-orang yang kita perkirakan punya faktor resiko, punya resiko TBC, belum bisa terdiagnosa. Penyakit TBC atau tuberkulosis sendiri memang tergolong penyakit berat dan menular yang membutuhkan skema pengobatan dengan jangka waktu cukup panjang serta intensif. Berhenti atau menghentikan pengobatan untuk penderita TBC ini sangat berisiko. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Perawatan RS Paru HA Rotinsulu, Bandung, Dr. Asima Manurung, gejala TBC hampir sama dengan beberapa gejala penyakit pernapasan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsultasikan ke dokter guna menjalankan diagnosa yang tepat, sehingga bisa diketahui dengan pasti apakah Anda tertular TBC atau tidak. Banyaknya mitos soal TBC yang membuat pasien terkadang enggan berterus terang tentang gejala yang dirasakannya. Senada dikatakan Dr. Sri Wening, dokter spesialis paru di RSPR HA Rotinsulu, bahwa TBC merupakan penyakit lama yang orang sering bilang sejak zaman Fir'aun sudah ada penyakit ini.